diambil ini juga. Lah wong bapakmu perjanjiane bapakmu, mbakmu perjanjiane begitu yang laki-laki. Oh, kan mbah lanang itu. Iya. Mata-mata sih. Siapa namanya bacangnya? Siti Fatimah. Siti Fatimah. Assalamualaikum. Lihat, Dok, Siti Fatimah. Tidak punya perut. Ayo ya, pagi. Udah ada tapi tidak punya perut. Kepala kaki ada tapi perutnya enggak tahu. Enggak normal. Tapi enggak nakal kok. Iya, lah yo iki, enggak popo. Bener iki. Assalamualaikum. Iya, saiki ku ge mata-mata. Assalamualaikum. Aku dengar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah. Aku ada pertanyaan, kenapa aku bisa di sini? Terus di sini aku tidak bisa keluar. Ada saudara. Enak di sini. Enak. Banyak doa. Doa dari siapa? Tidak ada yang mendoakan aku. Ponakanmu. Ponakanmu. Siapa kamu? Ponakanmu. Kamu tidak menyedekahkan aku ya? Ini di mana nanti? Enggak setiap harinya. Kan baru enggak pernah. Tahu. Iya, aku tahu ini. Aku enggak pernah dapat sedekah. Nanti disedekahkan ke mana? Nanti dapat. Kamu siapa aku? Keponakanmu. Aku pengen ketemu orang tua aku. Sudah meninggal semua. Tapi aku tidak ketemu. Aku kasihan sama ibuku. Ini nggak nutup. Ini kenapa ibu? Iya, Mbak. Ibu kenapa? Tumbain aja. Ibuku kasihan. Kenapa ibu? Hamil tetap bekerja. Tetap bekerja. Oh, ibunya dulu walaupun hamil tetap bekerja. Mbak. Itu mama yang tangguh. Iya. Iya. Untuk ke depan anak. Emang pekerja keras ya, iya. Ibumu ya. Jalan jauh. Punya tanggung jawab untuk keluarganya gitu ya. Tinggal mancing. Jadi sendiri oma. Pak Toyo mau yang mana? Yang mana? Ini mainan. Sudah ya, saya berbes milih ini. Orang tuaku selama hidup tidak pernah mengingat dan mendoakanku ya, loh. Tapi ada keponakanmu. Sekarang malah sudah mati. Tapi ada keponakanmu yang bahagia. Iya. Masa di dunia tuh cuman sekali kan? Masa aku tidak dapat doa dari orang tua sih? Dulu karena orang tuamu nggak tahu mungkin. Kalau ada yang keguguran, gajang tahu, anaknya tahu. Tidak mendoakan. Ada tahu. Tahu tapi mendoakan. Tidak mendoakan. Iya. Ini mau didoakan ini. Ini bukan begitu. Aku pengen sekali kan seumur hidup orang tua aku mendoakan pula. Sekali gitu. Kan doa dari orang tua itu manjur katanya. Iya. Tapi aku tidak akan pernah mendapatkan itu sampai kapanpun. Didoakan di sini nanti. Beda, aku pengen didoakan orang tua aku sendiri, orang tua biologiku. Terus sekarang kok katanya sudah meninggal. Waktu dan kesempatannya sudah tidak ada. Padahal aku nunggu doa terus. Ini ada ponakanmu, nggak malu tak kalau nangis. Ayo kita doakan bersama. Oh, dari orang tua. Ini sekarang orang tuanya. Orang tua biologi kan Abdul dan Manju. Orang tuanya kan sudah meninggal. Berarti aku bakal sedih ini, selamanya kalau begini. Didoakan juga di sini. Ayo kita bareng-bareng berdoa ya. Kalau orang tuaku masih hidup kenapa tidak memberikan Al-Fatihah satu kali aja enggak pernah. Belum tahu. Sekarang enggak ingat. Mukanya di mana ini? Biar tidak usah nutul-nutul air matanya. Di bendung ya? Sekali. Turun. Ini lo ponakanmu juga ikut nangis. Kasihan ponakannya. Itu jauh di sini. Kangen orang tuaku. Lah ya ayo didoakan bareng ayo. Bareng orang tuanya. Kamu juga kangen sama mbahnya. Tolong aja suruh manggilkan orang. Kamu kalau orang tua meninggal sedih gak? Sedih. Terus pas mati gak ketemu. Iya betul. Terus seumur hidupnya belum pernah mendoakanmu gimana?
sudah pernah. Aku belum. Ya sedih. Padahal tahu, aku gak ada tahu. Nanti juga kan bareng-bareng. Oh, mau didoakan orang tua aku. Nanti jadikan satu botol. Mau? Apa? Jadikan satu botol sama mamamu. Mana? Bu. Mau ah? Pengen tahu mamamu. Aku tapi kan sudah mati. Ini dibuat karena doane. Doanya. Kalau mereka sudah mati, ya mereka yang membutuhkan doa, bukan mereka yang mendoakan. Doa akan baru. Kesempatannya sudah berbalik. Kenapa sih dikasih umur panjang doa untukku pun tidak ada? Orang kamu didoakan, kamu doakan. Iya kasihan. Beberapa kali hamil juga. Iya. Tetap kerja. Seperti itu. Terus fungsi suami untuk apa? Mengambil, mencari nafkah. Iya. Itu versinya Pak Toyo. Nasi sudah jadi bubur. Bubur sudah menjadi karak. Iya. Meskipun bubur tapi kamu seperti ini ada lagi. Ada lagi enggak? Apa? Saudaranya ya, kayak gini ada lagi enggak? Ada. Banyak yang diambil. Oh. Diambil sama apa? Diambilnya macam-macam. Emang dipikir bentuknya satu tuh, mereka berlomba-lomba beringas lagi. Nanti siapa yang dapat duluan dan lebih kuat itu yang pemenangnya. Tuh nasibku gimana? Di sini aja ya. Di sini banyak doa. Akhirnya masih hidup. Ini ada mama ini. Kayaknya baru kemarin ibuku masih hidup deh pas aku jenguk. Kapan itu? Baru kemarin, berapa tahun yang lalu masih hidup deh. Sakit. Iya udah sakit tapi kan belum mati. Udah gak bisa apa-apa tapi kan masih bernapas ibuku. Kok sekarang tiba-tiba tidak ada sih? Padahal aku cari-cari gak ada. Sudah meninggal berapa tahun? Sudah meninggal 2 tahun. 2 tahun lalu sudah meninggal. Iya, kayaknya baru kemarin loh. 2 tahun. Sudah meninggalnya. Oh, mati sama dulu. Iya. Kayaknya baru kemarin. Padahal aku cari-cari sudah gak ada. Terus nasibku gimana ini? Kok di kamarnya udah gak ada? Nasibku gimana? Gimana? Ya dicoakan di sini. Jangan ibuku. Gimana? Mamamu sudah sutra darahnya bukan kita. Sutra darahnya siapa? Oh, yang Maha Kuasa. Kita kan cuma sekedar wayang. Iya. Ini ada ibu angkat mau. Ibu angkat. Ini ibu angkatnya. Sekarang didoakan suka, di sini ya. Suka doa-doa, suka mendoakan anak-anak seperti kamu. Kok aku jadi nelongso sekali ya? Aku juga. Kenapa sih? Padahal umurnya panjang loh ibuku loh, tapi satu pati aja pelit. Iya. Jangankan kamu yang sudah meninggal, yang hidup aja belum tentu dapat doa sudah dari ibumu. Ya. Iya. Karena ibu bekerja terus. Kalau orang tua enggak siap punya anak, ngapain mereka berhubungan badan? Enak. Banyak yang apa itu? Apa itu? Banyak yang salah paham. Berhubungan itu bukan sekedar menyalurkan nafsu, tapi itu termasuk ibadah. Oh iya. Makanya kalau yang berhubungan badan tidak berdoa, itu cuma mengandalkan nafsu. Oh iya. Biar. Oh gitu. Biar sama tetangga. Apa? Sama tetangga. Sama tetangga ya berhubungannya silaturahmi, oh, bukan ya, berhubungan tol. Badan. Betul, ngasih-nasih dan ngasih. Mana sih? Pinjem kopi. Pinjem pisau, pinjem panci gitu baru bisa. Kalau pinjem bojone ya nggak boleh. Betul. Terus aku gimana? Sama. Nanti didoain nanti. Iya, nanti di sini kita nanti sama-sama di sini ya, kita doakan. Wah. Bersama. Ya. Kita doain sekarang ya. Padahal ibuku. Ibuku sholatnya jelek loh. Sholatnya jelek kok udah mati ya. Kan meninggal itu tidak melihat. Mati kasihan ibuku sekarang. Yang meninggal itu kan gak melihat. Oh sudah sholat. Iya maksud aku dia belum bertobat kok sudah mati. Doa anak-anak itu masih berdoa. Jangan ambil orang tuaku dulu.
selama mereka belum bertobat. Tapi orang tua dibisiki sholat, 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 susah. Susah. Gimana terusan? Iya. Sekarang malah belum bertobat, sudah mati. Mereka belum lihat aja jejak kubur kayak gimana. Udah gak sholat, punya pegangan, ngamuan. Padahal Allah paling menyukai orang yang sabar. Kalau ngamuan berarti kan Allah gak suka. Kalau Allah gak suka kan berarti disiksa. Ibu ku, gimana nasib ibu sekarang ibu? Apa nanti? Aku tidak bisa menolong ibuku. Nanti ditunggu di pintu surga ya. Aku yang mati aja pengen nolong ibuku. Kamu masih hidup nggak pengen nolong ibu? Iya pingin. Apa kamu itu kok tidak mau jadi sedih nggak sih? Kamu jadi sedih nggak sih? Iya sedih nih sedih. Mana? Sedih aku sedih. Kok kamu gak ada sedih-sedihnya? Sedih aku sedih. Aku yang mati aja pengen nolong ibuku. Iya. Orang yang hidup bukannya nolong malah nambah maksiat. Gimana itu? Biar gak sedih ya. Biar gak sedih ya. Kamu siapa tadi? Ponakanmu. Sampai lupa. Ponakanmu. Berarti aku tantemu ya? Iya. Berarti aku harus bersikap dewasa. Oh iya. Tante akan menasihatimu. Iya, betul itu. Tante akan menasihatimu, tapi hati tante rapuh. Hari ini dewasa. Aku harus berusaha bersikap dewasa, mama. Iya, iya. Tapi hatiku rapuh. Semuanya rapuh, ini hatiku rapuh. Juga rapuh. Hatiku juga rapuh. Amit ya. Ini apa? Benar. Kenapa aku dikasih mukena karena aku gak sholat? Iya, kasih ponakannya biar ponakannya. Kamu sholat? Dipakai ya, terus doain tante ya. Gitu. Aku kecil-kecil jadi tante. Ini sekarang udah jadana. Mana bentukku di dalam koma. Lah iya tapi tadi tante. Keren tapi tante. Tadi tadi tante. Tantemu ini menderita. Dari dulu tidak ada yang ingat. Orang hidup gak diingat aja, tersiksa dan tersinggung apalagi aku. Tapi ketika menyiksa orang tuaku, aku berharap mereka tuh tobat. Dari rasa sakit yang aku berikan, rasa sakit yang aku rasakan, aku berharap mereka tuh bertobat sebelum ajalnya. Tapi kedua orang tuaku belum bertobat udah menerima ajalnya. Kamu pernah nyakiti orang tua? Pernah, biar mereka bertobat. Ternyata malah gak tobat. Iya, ya aku juga, aku buntel-buntel biar gak sinat. Tapi kiranya masih aja. Belum bertobat ya. Ayo kita doakan mereka bersama, yuk. Bismillah. Yuk. Yang nolong orang tua aku siapa? Nah ini kita doakan bersama, yuk. Ayo. Iya sama-sama ya nanti ya. Sama-sama. Saudara aku banyak nggak? Iya banyak. Ada empat. Doa bareng-bareng semua. Iya. Yang satu RT, dua RT, tiga RT. Iya. Aku bilang nanti ya. Kamu jangan sedih-sedih. Yakin saja di mana kamu ditempatkan itu udah pilihan Allah yang terbaik. Iya. Kan kamu kadang sering rasa nggak percaya diri. Kenapa ini semua menimpaku? Kenapa ini terlalu sulit untukku? Jangan begitu. Kalau kamu merasa sulit, nanti yang datang kepadamu ya kesulitan. Tapi kalau kamu dikasih kesulitan, pasti nanti dari kesulitan ini Allah memberikan sebuah kemanisan. Ya nanti yang datang manis. Ya semangat kamu ya. Kamu anak yang baik. Kamu sudah menikah belum? Belum. Sudah punya pacar? Belum. Bener, jangan pacaran. Ada pandangan. Pacaran itu dosa. Mending kalau secara agama bagusnya menyukai seseorang jangan terlalu kelihatan. Nanti jatuhnya zina. Zina pikiran, zina mata, zina hati. Gak apa-apa kalau sudah suka, cocok, keluarga saling tahu, menikah saja. Biar tidak ada fitnah dan zina ya. Ayo berdoa yuk. Ayo. Ya, jaga diri baik-baik, jaga mahkotamu, jaga kemaluanmu, jaga imanmu. Tante akan selalu merestuimu asal itu yang terbaik untukmu. Tante didoakan ya. Iya. Kecil kecil lo jadi tante sih. Kecil aku jadi tante. Lah yo, ayo berdoa. Bismillah. Jadi tante. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
atau tidak sengaja. Amin. Dosa yang mereka ketahui atau tidak ketahui. Amin. Dosa kecil atau dosa besar. Amin. Aku mohon serendah-rendahnya ampunilah orang tuaku ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya semoga jadi orang yang sukses. Masa depanmu masih panjang. Kok bisa jadi tante ya kecil? Ingat tante terus ya. Aku tantemu. Kecil gini? Kecil. Amin. Tante masih kurus. Saya juga kurus. Kecil segini lah. Tapi kamu utuh, aku tidak utuh. Iya. Kamu kok tahu ada aku, kata siapa? Kata ini, katanya paman. Paman itu siapa aku? Paman itu adik. Namanya siapa? Saiful Umar. Tolong salam untuk dia ya dari aku. Tolong jaga kesehatannya, jangan terlalu banyak pikiran. Masalah keluarga lain jangan dia terus yang mikir. Otak dia juga harus istirahat. Nanti daripada dia stroke, yang dipikir belum tentu mikirin dia loh. Iya. Ya. Iya. Assalamualaikum. Itu tadi buat ini. Iya. Oh ya, buat. Mbak, izin ya, ini kita publikasikan ini, Mbak. Oh, ya. Kasih, Mbak. Tadi siapa namanya? Itu tadi. Bacanya Siti Fatimah. Oh, Siti Fatimah. Siti Fatimah. Ini coba nih tanya.